皆さんこんにちは。Ya, ketemu lagi sama aku Danang Muramatsu. Kali ini, bukan kali ini, jadi mulai kemarin tanggal 28 April sampai tanggal 6 Mei aku libur, yang di sini disebutnya namanya Golden Week, dan itu akhir April sampai awal Mei. Nah, tanggal hari ini tanggal 29 April. Tanggal 28 kemarin aku nggak bikin video karena aku lagi main ke rumah Tari. Jadi hari ini aku mau beberes rumah, mau beberes isi kulkas, mau lap-lap, semuanya pokoknya mau beberes. Jadi aku usahain mulai hari ini aku mau bikin video yang setiap hari kayak daily vlog gitu. Jadi kan kalau liburan begini kan aku ngeditnya juga bisa, tapi mungkin videonya cuma sebentar-sebentar dan tanpa di edit-edit yang gimana gitu, ya apa adanya, karena gimana ya, ya apa adanya, setiap hari aku lagi libur aja gitu, mau nunjukin aja gitu. Mudah-mudahan sih banyaknya nonton, dan aku sengaja pakai daster coy. Soalnya mengulang video aku yang waktu beberes itu, aku kan pakai daster, banyak yang nonton, kali aja sekarang karena pakai daster banyak yang nonton juga. Gak bercanda, bohong, emang karena cuaca di luar panas banget tuh, bener-bener sampai terang menderang. Nah, tadi aku udah beberes kasur, tapi kasurnya aku gak videoin karena udah, ya pasti beberes kasur gitu-gitu aja ya. Nah, habis kasur ini aku mau lap-lap kulkas, oke? Okay? Biar kalian juga tahu isi kulkas aku seperti apa. Aku gak pernah mau nunjukin isi kulkas aku karena emang gak ada apa-apanya. Gitu. Nih, aku udah keluarin, udah matiin isi kulkas aku ini, udah lampunya juga udah mati. Aku mau lap-lapin isi kulkas aku, gak ada apa-apa karena aku gak pernah belanja mingguan tuh. Cuma belanja tuh setiap hari aja, dua hari sekali palingan. Jadi aku mau lap-lap. Pokoknya kalian nonton aja lah, aku lagi beberes rumah seperti apa. Setelah beberes mungkin aku mau bercocok tanam. Mau apa, apa sih itu namanya, memperindah tanaman aku gitu. Sekarang aku pakai daster seperti itu. Nonton aja ya video aku, semoga banyak yang suka karena aku pakai daster. Cepet lu. Aku mau lap-lapin kasur. Apa? Ini. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith. Oh,
belum di on tadi, tapi Dona seperti kok tidak bisa. Kamar Wakana, toilet juga belum. Putih banget. Toilet juga belum. Sekarang kamar Wakana dulu, liatin berantakannya seperti apa. Kalian lihat. Dari kamar Wakana ini kita bisa ngeliat dari jauh jalanan, jendela. Kelihatan kotor banget jendela ininya ya. Tapi ini kan nggak bisa dibersihin, coy. Kalau yang begini, paling kacanda doang aku bisa lap. Jalanan. Oh. Dari kamar Wakana bisa lihat jalanan. Ini juga kalian penasaran kan kenapa jendela Wakana yang kasur ini nggak pernah dibuka? Ini juga jalanan. Tuh bisa dilihat di rumah kayak gitu. Bisa lihat tuh biasanya Wakana pagi-pagi nungguin sekolah di situ tuh. Tuh. Ini dia dari kamar Wakana jalanan yang biasa tuh ke sana. Tuh. Ya kan, itu dia. Jadi ini tutup aja, nggak usah dibuka silau. Sekarang liatin kamar Wakana tuh. Ya Allah, yuk kita let's go beres-beres lagi. Tadi udah beberes kamarnya Wakana, terus sekarang mau beberes ini nih. Aku mau ngelap-ngelapin bagian ini, kotor banget. Ini tuh minyak yang susah banget, dan ini nanti diganti sama suami yang baru. Kalau ini selalu ganti, jadi Hexos gitu. Dan ini juga kemarin aku baru hias, ya kan? Tuh, nanti dapur-dapur aku mau hias-hias ini juga. Kalau ini aku pada udah dibersihin, tapi begini lagi, begini namanya kan orang Indonesia ya. Masaknya kan berminyak mulu, beda sama yang Indonesia, Jepang itu pasti nggak akan berminyak begini. Kalau ini nanti suami ganti, selalu ganti kalau ini nih. Hexos ini tuh minyak ya, bekas minyak ini. Asep minyak. Sekarang kita saatnya beberes, lapnya pakai ini, khusus buat yang begitu-gitu tuh, dari babak ngasih. Basah.
waktu basah langsung harus dielap ya, Toci. Kalau itu kering susah. Tuh, beri itu, Ci. Toci bantu, kek. Ini. Tuh. Apa? Kapan? Donatur. Masa sih? Belum bersih banget sih. Tuh, udah bersihan dikit. Capek banget, gila, bener-bener. Tuh, yang ini belum diganti. Ini belum diganti sama suami, tapi ini udah gemini. Ini susah banget, belum nanti tunggu-tunggu. Sekarang aku mau itu dulu, apa, tanam-menanam dulu. Mau ituin tomat, pohon tomat aku. Lihat yuk. Makanya lagi main sama temennya. Lagi gambar apa, dek? Mama mau ituin tomat lah. Tomato. Mau ikut gak, dek? Ya loh, punya kursi apa Wakana di sepeda aku dicopot. Coba aku mau lihat sepeda aku, katanya bannya udah iniin. Mana ban aku? Ban aku, sepeda aku. Oh, ini sepeda aku. Oh iya, udah gak ada. Kemarin ada tempat duduk Wakana yang tadi tuh. Ini sepeda Wakana yang masih kecil. Udah karatan sih sebenarnya. Tapi masih bisa dipakai kali. Gak tahu deh. Tuh, padahal baru sebentar banget, sayang banget deh. Kalau dibersihin mah bersih tuh. Ini cabai aku di sini semuanya gagal, nggak tahu mungkin pupuknya jelek. Ini dari semua cuma 1, 2, 3, 4, 5 yang numbuh. Terus ini tomat aku, tomat, ini cabai, tomat, ini pohon passion fruits. Tuh aku beli. Ini juga cabai numbuh cuma 1, ini 2 nggak numbuh. Nanti aku siram lagi. Aku mau siram menyiram. Oke. Okay. Ini dia nih. Di luar anginnya tuh itu banget apa? Apa sih namanya? Berisik. Masya Allah. Buka angin ada di depan. Kira nanti kan? これ何だ雨なってるね。ハロ。あ、これ飛ばすとここね。どんきりさ。これ何雨いるんでしょ。ない。 穴が大きいであれだよね。網やった方がいいね。そう、変わらずに大きさが。大きさが一番大きいでしょ。これちょっと大きいでしょ。
udah jadi. Tinggal pohon yang apa? Ini nih. Ini tangannya udah habis. Jadi besok aja. Tuh. Tinggal satu lagi. Ini. Ini tomat-tomat aku tuh. Ini walaupun beli jadi sih, tapi kan aku rawat dengan senang apa hati yang gimana gitu. Bener-bener pohon itu juga cabe. Ini namanya cabe yang dari Brazil ya, nggak tahu ini kayaknya dia layu mulu, nggak pernah seger gitu. Dan ini yang Indonesia, mudah-mudahan jadi. Cuma kan kalau cabe lama ya, cabe tuh yang ini. Ini juga tuh kayak mau mati, nggak tahu deh. Mudah-mudahan berhasil, jangan sampai mati. Dan ini pohon sereh aku. Nggak tahu, perasaan aku sereh kok kayak nggak numbu-numbu gitu ya. Segini-segini baik nih sereh. Perasaan aku mah nggak numbu-numbu gitu. Cuma begini aja posisinya. Menurut kalian gimana sih? Menurut kalian serehnya tuh dia bercabang dari mana? Gitu loh. Kayaknya perasaan segini-segini aja. Yang sereh aku belum siram. Kita siram dulu yang sereh. Oke.